Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Rocket Kid ya guys. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, amin. Nah kali ini gue mau unboxing lagi nih, yang ini namanya 1970 Pontiac Firebird ya. Dia jenis dari HW Modified nomor 2 dari 5. Oke, kita unboxing ya. Oke, sekarang kita coba lihat setiap sisi dari mobil Hot Wheels ini. Wih, mantap banget ya. Kerennya, jadi ini modelnya nggak ada hoodnya nih, kelihatan langsung mesinnya, ada garis-garis biru, ada angka, terus warnanya dominan warna biru muda. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai detail Hot Wheels ini ya guys ya. Jadi mobil Hot Wheels ini tuh debut pertamanya adalah HW Dream Garage yang mulai diproduksi tahun 2022 sampai sekarang. Desainernya tuh ada 3 guys, Riley Stair, Brandon Fetuski, dan Manson Chung. Nah ini gue baru tahu nih, ada Hot Wheels yang desainernya sekaligus 3 orang. Mantap banget ya ini ternyata Pontiac Firebird ini ya. Nah sampai sekarang baru ada 5 jenis dari mobil Hot Wheels ini ya. Nah kalau yang punya gue ini, warnanya metallic light blue guys. Terus tamponya ini nih ya, tuh ada garis-garis nih, ada light blue, terus ada yang biru yang agak lebih gelap. Terus di atasnya ini ada tulisan 70, di sebelah sisinya juga ada 70, ada Hot Wheels, terus ada Goodyear, ada HW logo ya guys. Oke, sepertinya sudah. Oke, sekarang kita beralih ke bagian base-nya. Ini tipenya plastik, warnanya hitam ya guys. Terus kalau rodanya tipenya adalah 5SP. Oke, sekarang kita mulai bahas mengenai latar belakang terciptanya Hot Wheels ini ya. Jadi mobil ini tuh aslinya tuh dibuat untuk bersaing dengan Ford Mustang guys, yang biasa tuh yang namanya mobil yang untuk performa ya, jadi hot rod ya. Oke, nah ini bisa mencapai kecepatan 1000 horsepower. Nah kalau mobil ini tuh berhubungan langsung sama Chevy Camaro guys, jadi tuh kayak sejenis Avanza sama Xenia gitu ya. Jadi beda produsen tapi dia memiliki satu blueprint, jadi kurang lebih dia sama, mirip sekali sama Chevy Camaro. Dia seperti kembar tapi tak sama ya, atau mungkin kembar tapi lain ibu dan bapak, seperti itu. Nah kemudian ini perilisannya tuh bareng sama Mercury Cougar guys, mantep banget nih, yang Ford yang kelas atas nih dibarengin sama keluarnya dia nih, jadi mantep banget dia ya. Nah ini disebutnya juga mobil poni itu, jadi mobil poni itu dia poni itu kan sejenis kuda ya, tapi memang dia lebih kecil dan elegan. Jadi ini ibarat nih kalau kuda poni itu kudanya kecil tapi elegan, jadi tetap kuda bertenaga tapi nggak sebesar kuda pada normal umumnya gitu ya, tidak secepat itu, tapi memang lebih mengutamakan elegan karena poni itu kan lucu ya, lucu dan bagus gitu ya. Jadi memang untuk keunikan tersendiri buat dibuatnya mobil ini gitu guys. Jadi itu aja yang bisa gua ceritain mengenai Hot Wheels ini ya guys. Sekarang gua taruh dulu ya. Oke guys, tidak terasa sudah di akhir video, nanti gue kasih video klip sedikit di belakang ya. Nah sekarang sebagai rasa tanda terima kasih gue mau bikin mobil ini kelihatan lebih hidup nih guys. Kita hitung sama-sama ya, 3, 2, 1. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit then I'll get it right now. I'm losing it, the noose.